Assalamualaikum semua. Anda sekarang bersama dengan saya kat sini dalam Jalan-Jalan Cari Pot. Dan hari ini kita berada di Seri Pantai Seafood Restaurant. Nak tahu apa yang menarik? Jom ikut saya pasal macam-macam yang menarik nanti anda. Jom. Hai, kali ini kita bersama dengan pengunjung-pengunjung kita yang jamu selera di Seri Pantai Seafood ni. Dan paling istimewa kita ada kawan-kawan kita daripada Jepun. Hai. Hai, welcome to Malaysia, welcome to Seri Pantai Seafood. Seri Pantai Seafood is best. Wah, wow, Seri Pantai Seafood is best. Better than sushi. Wow, itu yang menariknya. Dan pastinya selepas ni ada ramai lagi. Jom ikut saya. Abang, assalamualaikum bang. Daripada mana bang? Daripada Kajang. Kajang. Ni abang daripada? Alam. Wow, jauh-jauh datang eh. Kita nak tanya, kalau daripada 10 bintang, kasih berapa bintang? Ikan dia fresh, bagi 8 bintang tu. 8 bintang. Tak nak. 8 juga. 8 juga eh. Hai tuan-tuan dan puan, inilah masa yang kita nantikan. Dan pastinya banyak sangat ni menu-menu istimewa daripada Seri Pantai Seafood. Dan hari ni saya tak kesorangan, kita bersama dengan cik adik manis kita. Hai kak, siapa nama? Zara. Okey Zara. Zara merupakan pengusaha Seri Pantai Seafood ni, betul? Dan mungkin kita boleh borak-borak dahulu tentang tentang Seri Pantai Seafood. Mungkin Seri Pantai Seafood ni dia buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Kita buka dari jam 4.30 petang sampai 12.30 malam. Okey. Dan mungkin untuk mereka-mereka semua yang nak buat tempahan ataupun apa-apa saja, nak hubungi siapa ataupun macam mana cara nak hubungi? Boleh hubungi kakak saya. Okey. Nombor telefon dia 019-745-5714. Puan Ayu. Puan Ayu 019-745-5714. Okey. Dan Facebook Seri Pantai Seafood ada? Ada. Facebook ada, Instagram pun ada. Search je Seri Pantai Seafood. Okey, Seri Pantai Seafood. Okey. Kita nak cerita pasal kedai sekejap lagi lah. Sekarang ni kita nak cerita pasal menu. Menu yang ada dekat sekarang ni, yang ada kat depan mata saya ni. Okey, yang ni saya tahulah. Ini kerang rebus. Kerang bakar. Oh, kerang bakar. Okey, yang ni kerang bakar, yang ni siakap. Siakap senohong gelama ikan duri. Siakap tiga rasa. Oh, siakap tiga rasa. Okey, yang ni siakap tiga rasa. Yang ini kupang rebus. Okey, kupang rebus. Dan katanya ada satu menu istimewa ni. Untuk pengetahuan anda semua, tuan-tuan dan puan, ini adalah merupakan sup ketam. Tapi nama saintifik dia, nama saintifik dekat sini, sup denggi. Sup denggi. Apa istimewanya sup denggi ni? Sup denggi ni untuk orang yang ada sakit denggi lah. Tengah demam denggi. Oh. Yang tak demam denggi pun boleh cuba. Yang tak demam denggi pun boleh makan. Memang demam-demam lah lepas tu. Okey, lepas tu yang ni pula. Yang ni nama dia apa? Ketam sambal telur. Wah. Ini memang bestseller lah. Okey, ini memang hot-hot stuff lah ni ya. Ketam? Ketam sambal telur. Okey, ketam sambal telur. Banyak sangat ni seafood ni. Okey, yang ini pula. Yang ini ketam telur masin. Ketam telur masin. Okey. Boleh tahan eh. Boleh tahan laku juga eh. Okey. Kalau yang ini? Ni ketam? Ini ketam black pepper. Ketam black pepper. Ya Allah ya tuanku. Last, yang ni? Ni siakap yucam. Siakap yucam. Kalau untuk pengetahuan anda, kalau salah sebut, yucam. Itu yucam kat sebelah tu. Sebelah je laut. Okey. Banyaklah, banyak-banyak menu. Lepas ni saya akan review lagi makanan-makanan kat sini. Okey. Cerita pasal Seri Pantai Seafood. Mungkin boleh bagi tahu dekat mereka-mereka semua yang nak tahu dekat mana lokasi sebenar Seri Pantai Seafood ni. Okey, Seri Pantai Seafood ni berada dalam Kampung Pasir Putih. So siapa orang Pasir Gudang ni mesti tahu punya lah kat mana. Kalau orang JB tinggal waste je lah Seri Pantai Seafood. Okey, jadi kepada anda jangan lupa datang dan singgah di Seri Pantai Seafood. Dan pastinya ada macam-macam makanan istimewa yang bakal disajikan khas untuk anda. Jangan lupa yang pastinya Seri Pantai Seafood memang terbaik. Waktu makan dah tiba. Inilah dia kita nak makan. Tapi saya tak tahu nak mula yang mana satu dulu. Kita try sop denggi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul-betul kau. Rasa sop dia dengan rasa apa mana-mana ketam yang ada kat dalam ni.
Jom saya makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, dia yang lagi best kat sini kalau makan pakai tangan. Baru kita rasa feel dia kan. Ni dengan siakap ni, siakap tiga rasa ataupun siakap sweet sour tak silap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, apa tunggu lagi? Jom datang Sri Pantai Seafood, Kampung Pasir Putih. Gerang rebus. Dia bagi sekali dengan sambal kicap. Boleh kata semua makanan-makanan seafood kat sini semuanya segar-segar. Soto goreng tepung. Saya makan dulu lah. Selamat tengok. Mana satu yang saya nak mulakan dulu eh? Kita try dengan udang goreng butter dia. Kalau anda merupakan penggemar seafood, memang suka makan makanan-makanan laut, kat sini lah tempat dia, Sri Pantai Seafood. Memang betul-betul fresh. Dia punya ketam dia, dia punya udang dia. Ini saya makan udang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa manis udang dia tu. Rasa ikan dia macam cakap memang fresh. Dia masak lucam ni macam orang Melayu kata macam masak apa, ungkep ni gitulah eh. Kalau di hijau dia tu ketam telur masin. Isi saja dalam puan. Dan tadi masak telur masin, ayam ni pula masak black pepper. Anda boleh pilih ni ketam-ketam hidup ni semua ni. Anda boleh pilih sendiri. Inilah ketam sebenarnya. Memang sedap. Memang betul-betul power. Udang sambal. Rasa sambal dia, saya rasa macam saya makan cover-cover sekarang ni. Sekarang saya tak nak cover, saya nak makan dulu. Jumpa lagi. Alright, kita bersama dengan rakan-rakan kita semua ni. Hai, apa khabar? Baik. Okay, korang semua daripada mana ni? McDonald's Sri Alam. McDonald's Sri Alam. Okey, semua dah makan eh? Haa. Okey, kalau dah makan, confirm smart. Saya nak dengar smart korang. Satu, dua, tiga. Terbaik. Suka dia. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan rakan-rakan kita, abang-abang kita dan juga adik-adik kita yang telah pun menjamu selera di Sri Pantai Seafood ni. Hai bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kota Masai. Daripada Kota Masai. Okey, macam mana makanan semua okey eh? Okey, sedap. Okey, sedap, terbaik. Okey. Jalan-jalan cari report. Okey, jalan-jalan cari report dah selesai dekat Sri Pantai Seafood yang pastinya memang makanannya best-best dan rakan-rakan kita semua memang best-best. Dan jangan lupa singgah terus ke kedai kami di mana lagi kalau bukan di Sri Pantai Seafood. Yes, yang pastinya jalan-jalan cari report memang terbaik.